Coronavirus Disease 2019, COVID-19, memukul dunia, tak terkecuali Indonesia, dengan beragam dampak yang ditimbulkan. Tak hanya kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Bahkan, civitas pendidikan pun harus turut merasakan imbas virus yang mematikan tersebut. Institut Ilmu Kesehatan IIK Bakti Wiyata Kediri, kegiatan belajar mengajar saat ini sebagian besar dialihkan melalui sistem daring atau online. Dengan demikian, diharapkan seluruh aktivitas akademik IIK Bakti Wiyata Kediri dapat berjalan seperti biasa serta terhindar dari paparan COVID-19. Untuk mencegah kontak fisik, saat ini pendaftaran mahasiswa baru dapat diakses melalui jejaring online. PMB IIK BW berlangsung sejak Oktober 2019 hingga Agustus 2020 mendatang. Kita siapkan konsultasi online setiap hari jam 10 sampai jam 12. Kita ada program voucher setotalnya 20 juta untuk 20 pemenang. Yang khusus online mulai tanggal 15 April sampai 11 Juni. Ya, ada kesempatan untuk meraih voucher per mahasiswa 1 juta rupiah. Sesuai protokol kesehatan, IIK BW dalam memenuhi kebutuhan materi pembelajaran mahasiswa. Saat ini, seluruh materi perkuliahan, baik tatap muka maupun praktek laboratorium, telah dialihkan dalam bentuk video tutorial yang dapat diakses mahasiswa melalui moodle.iik.ac.id. Guna mendukung akses internet yang diperlukan mahasiswa, IIK Bakti Wiyata mendapat dukungan dari dua provider internet terkemuka di Indonesia dengan kuota gratis bagi mahasiswa IIK BW sebesar 30 GB per bulan untuk mengakses materi perkuliahan hingga tidak membebani mahasiswa. Proses ini akan berjalan dengan bagus, dengan baik, karena kami punya sistem penjaminan mutu untuk memonitoring dan mengevaluasi semua proses pembelajaran di mana mahasiswa bisa mengakses semua materi, semua proses pendidikan berada di situ, dan apabila menggunakan sistem yang kita rancang ini, semuanya sudah free. Dan kita berjanji bahwa capaian pembelajaran tidak akan berkurang sedikit apa. Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata merupakan universitas yang mencetak tenaga kesehatan berkompetensi dan profesional. IIK BW Kediri telah mendapat penghargaan dari MURI sebagai Institut Ilmu Kesehatan pertama di Indonesia dan menduduki peringkat 3 sebagai Institut Unggulan dari Kopertis Wilayah 7 Jawa Timur. Capaian tersebut berkat manajemen modern yang efisien dan efektif berorientasi pada tujuan pendidikan berbasis sistem penjaminan mutu dan manajemen sistem informasi terpadu dengan menjunjung tinggi budaya plus. Prima dalam pelayanan, luhur dalam berbudi pekerti, unggul dalam berkarya, dan sejahtera dalam berkehidupan bersama. Kita punya alumni sebanyak 14.000 yang tersebar di seluruh Republik Indonesia. Saya yakin mereka sekarang menjadi tenaga kesehatan profesional yang sedang menjalankan tugas mulia untuk menanggulangi COVID-19 ini. Pada para alumni yang sedang menjalankan tugas mulia untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang menderita atau sedang ditangani dalam konteks COVID-19 ini, saya sampaikan selamat berjuang, selamat bekerja, dan kami seluruh sivitas akademika memberikan doa agar supaya Anda semua diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri masih membuka pendaftaran mahasiswa baru hingga 19 September 2020 mendatang. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor IIK Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, 65 Kediri, juga melalui website resmi yang dapat diakses oleh calon mahasiswa baru.